Nah, teman-teman, biasanya kan kalau kita dapat soal penjumlahan seperti ini, kita kan biasanya menggunakan penjumlahan gini ya, rumusnya ya. Kita sama dengan tambahkan di Juli, kemudian ditambah Agustus, tambah September, seperti ini kan caranya. Nah, ini akan memperlambat pekerjaan kita. Apalagi kalau data yang harus kita jumlahkan itu banyak. Atau kita menggunakan rumus sum, memang cepat sih. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat dari ini. Oke, apa caranya itu? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, teman-teman, cara yang cepat. So, sekarang kan biasanya kita gunakan sum ini ya. Masih menggunakan rumus sum. Namun ada cara lagi yang lebih cepat daripada ini. Caranya adalah dengan kita blok semua data seperti ini, kita blok, kemudian di samping bawah, di bawah sini kita tekan ya, di sini ada kotak ya, kita tekan, kita pilih total. Nah, di sini ada zoom, tapi di bawah sini kan isinya. Nah, kita inginnya kan ada di samping seperti ini, teman-teman. Dan tinggal kita klik saja, hasilnya langsung muncul otomatis. Dan ini jauh lebih cepat daripada rumus sum. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti rumus Excel selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.